Halo guys, selamat siang guys. Ini tanggal 13 hari Minggu ya guys. Ini kita mau membagi cara tutorial membuka ban pada pelek ban WZ55, terus trontong atau Vespa yang sudah lama dan susah dibuka dari bannya ke pelek. Kadang itu merekat ya guys, kalau pas kita ada tempel ban yang bisa mungkin bisa cepat, kalau nggak bisa mungkin agak lama dan susah guys. Kalau versi saya itu sebenarnya udah guys, tinggal kita kempasin ban dan di saat ban masih menempel di mobil rodanya, kita kempasin terus kita jalankan maju mundur aja biar antara ban sama pelek bisa lepas guys. Baru kita lepaskan baut-baut roda, baut-baut pelek yang ada di pelek ya guys. Cuma terus ya guys, ini kita mau coba, kita maju mundurkan, kita kurangi dulu anginnya, lalu kita maju mundurkan, kita kuras anginnya. Ya. Oke, ini. Ini guys, kita habiskan dulu anginnya, setelah habis nanti kita masih mundurkan ya guys. Setelah anginnya terkempes, kita maju mundurkan ya guys, biar antara ban sama peleknya biar yang kelas itu bisa keluar ya guys. Ya guys, ini saya coba maju mundurkan guys. Sudah guys, setelah kita maju mundurkan, akhirnya ban antara pelek sama ban bisa agak renggang dan nantinya kita bisa buka peleknya sendiri guys. Nah, ini kalau menurut versi saya, kalau kita di rumah mau ganti ban luar sendiri atau ban dalam sendiri ke mobil truntung WZ55, S38 ataupun yang sejenisnya pelek yang bisa dibelah jadi dua biar enggak susah ya, kita harus pasangkan dulu ke mobil terus kita maju mundurkan guys, tapi dengan posisi angin udah habis ya guys. Kalau itu versi saya guys, kalau versi teman-teman atau sahabat lainnya bagaimana gitu, ya itu sendiri-sendiri ya guys, karena saya sendiri juga tidak punya alatnya buat buka pelek guys. Kalau tempel itu memang susah banget guys, nah, kita harus ke tempel ban atau ke bengkel. Tapi kalau kita posisi darurat gak ada apa-apa ya seperti ini ya guys. Nah tapi ingat guys, ini ban ring 10 sama ban R12 susah carinya, tapi saya jualan. Nah, jadi saya sendiri juga enggak jadi masalah kalau bannya yang rusak atau peleknya. Udah guys, cukup sekian, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini ya guys. Apabila ada yang mau cari pelek
ban ring 10, ban luar dalam, bisa hubungi nomor ini ya guys. Udah guys, cukup sekian dan terima kasih. Jangan tiru-tiru versi saya guys, kalau takut nanti ban luar, ban dalam ataupun peleknya nanti rusak. Oke guys, simak terus tutorial selanjutnya.